Jadi gue baru aja goreng, gue gak bakal show ke kalian sekarang. Tapi, like sebanyak-banyaknya dan subscribe atau berlangganan sebanyak-banyaknya kalau kalian memang suka dengan squishy dari segini. Gue goreng nih squishy. Kasih liat gak ya? Yo, halo guys dan selamat datang lagi di channel gue. Gua Glenn Julifer, 6 years pregnant. Jadi hari ini kita akan membuat video yang tidak pernah dilakukan di channel Glenn Julifer. Jadi dia bilang katanya, Glenn, coba kamu show ke audience 5 favorit squishy yang diberikan oleh fans via Meltime. Dan gua pikir oke. Terus nggak stop di sini. Jadi gue mau kalian untuk nonton sampai habis karena di akhir video ini kita akan menggoreng squishy. Ayo squishy-nya mana? Kita akan menggoreng squishy ini, which is ini bukan dari fan-nya. Jadi ini punya adiknya dia. Jadi gue nggak mungkin bakar squishy yang dikasih dari kalian. Ini udah dibakar sedikit tadi di channelnya dia. Jadi cek nonton aja. Ya. Oke, ntar gue taruh linknya di bawah juga. Langsung aja masuk ke 5 favorite squishies. Jadi ke yang pertama, ini adalah Lele apa ini? Nih, packagingnya. Ya, pokoknya ini Lele strawberry cheesecake. Jadi ada kayak enggak kelihatan kayaknya. Pokoknya ada licensing. Ada licensing-nya dia kayak tulisan Lele gitu. Nah, ini baunya oke sih menurut gua. Oke, bukan bagus ya. Oke. Mochi. Ini semua yang dikirim dari kalian ya guys, so thank you so much for sending me this stuff. Ini dia top 3 nya, gue akan hanya review 4 ya. Tunjukin kalian 4. Ini bentuknya kayak tanduk kuda, tapi juga kayak tai juga at the same time. But wanginya oke dan soft banget. Ini yang salah satu yang soft, coba kita squish. Coba fast squish. Buat kalian yang wondering kenapa duduknya begini ya, karena gak ada kursi. Gak ada kursi makanya kayak gini. Jadi kursinya cuma satu guys. Iya, yeah. Ini top 3 nya. Nah, Top 2. Sorry, top 2 harus ini. Why? Gak tau, aku lebih suka yang itu, gak tau kenapa. Iya, yeah. Jadi dia datang dengan kotak. Jadi, ini adalah Maneki Neko. Oh, tunggu. Kotaknya bagus banget. Iya, kotaknya bagus banget. Biasanya orang cuma plastik gitu. Maneki Neko. Dan isinya tuh kayak kucing gini, kucing Cina gitu. Yang desain ini gue. Ya gitu. Dan ini kenapa gue taruh ini di top 2 bukan top 1 karena nggak gitu wangi, itu masalahnya. Tapi bagus banget dan soft banget. Kalau dari tekstur sih ini nomor 1 sih daripada yang semuanya, tapi kalau dari segi wangi nggak gitu wangi. Nih, aku squish. Oh. Ini udah crack. Iya, udah crack dikit. Ini aku ingat kalau enggak salah yang kirim Nana namanya. Yang kira 300 ribu. Iya, sorry kalau salah, nggak tahu ya. Thank you. The number one spot goes to ini namanya apa sih? I Bloom. Made in China. I Bloom apa sih namanya nih? Pokoknya merek I Bloom dan dia gambar kucing gitu. Lihat tuh. Tuh. Gila, keren banget sih ini. Kerennya parah. Kok suka itu sih? Nggak tahu gue paling suka ini dan wanginya. Ini yang paling wangi di antara semua. Kok kita makin mundur sih, maju dikit dong. Ini yang paling wangi di antara semua. Wanginya tuh kayak apel, kayak ada yupinya gitu. Gak tau, enak banget ini. Aku paling suka ini. Oh, wangi banget. Ini top 1 aku deh pokoknya. Always. Jadi itu dia. Ini top 4. Ini top. Top 3. Top 2. And top 1. Dan kita mau goreng yang ini. Enggak, gila. Ayo kita mau goreng sekarang. Ayo. Kuih lah. Jadi kita akan menggorengnya di panci ini. Let's go. Oke, kita butuh ini, spatula dan squishy dan minyak goreng. Di sini kayaknya. Baik, kecoak di sana. Iya. Ya, ini minyak gorengnya sedikit doang. Biar enggak lengket. Oke, kita tuang aja. Let me tuang. Udah hidup. Panasin minyak ya. Kasih garam. Bisa
Kecilin api ya. Kecilin ya. Tapi mencuk. Oke, kelihatan nggak? Fokus. Oh, my lord. Kelihatan nggak? Fokus nggak? Fokus lah. Zoom coba. In guys. It's in. Let her. Oh my god. Enggak muncul guys. Enggak kayaknya. Habis ini dia makan ya? Enggak ya. Kita terbalikin. Wow, kan lengket. Ih, dia lengket kayak ke pancinya gitu guys. Iya guys. Lihat tuh guys, kayak telur. Oh my god. Oke, kayaknya cukup deh. Soalnya, jadi dia kayak lengket gitu. Gue coba cendoknya. Tunggu ini pindahin kayak ke piring dulu. Lihat, lihat tuh. Selamat makan. Selamat makan. Ini, lihat nih ini ya. Lihat tuh. Ih. Hey. Kembali ke kamar, kita bawa ini dan sedikit serpihan ini. Jadi dia jadi kayak begini. Oh, bau banget. Panas banget semuanya. Jadi kayak gitu. Ih. Baunya gak enak banget sumpah, kayak kayak telur busuk guys kepegangnya. Saya. Ini dia squishy dares gua. Gua menggoreng squishy dan hasilnya menjijikan. So, ya. Yeah. So, yeah. Jangan lupa subscribe ke channelnya dia. Dia yang jauh di sana. Dia. Gak jauh ya, cuma satu kamar ya, ampun. Yeah, dia. Dan subscribe juga ke channel gua dan jangan lupa untuk like kalau kalian memang suka dengan video-video squishy seperti ini. So, ya. Yeah. Kiss this to will end. Peace out. Bruh.